Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mia, reporter Banjarmasin Pos. Jadi saat ini saya sedang berada di Jalan Tatah Belayuk. Di mana di sini tuh ada budidaya ikan lele dan saat ini tuh sudah ada yang panen. Jadi berapa isi ikan lelenya nih Pak seboknya? Rata-rata kalau kita satu box ini pengiriman sekitar 40-45 kilo. 40-45 kilo lah. Jadi ini sekitar 45 kilo lah. Banyaknya. Hari ini sekitar 8 box pengiriman. Sekitar 8 box lah. Cuman yang 5 box di mobil lebih banyak, mungkin sekitar 50 atau 60. Boxnya lebih besar yang di dalam mobil. Jadi kalau untuk lele ini gasan panen tuh berapa lawas? Kalau kita lele panen awal dari penebakan bibit mungkin sekitar 2 bulan. Sekitar 2 itu bulan sudah lah panen pertama. Dan ukurannya sudah ganal-ganal kayak inilah. Ya, ini sudah masuk panen. Ganal-ganal nih. Ini sekitar isi 6 sampai 4 sekilo. Sekilo isi 6 sampai 4 lah. 4 5 6 sekilo ya. Ini sudah habuk, maksudnya sudah ukuran maksimal. Ya, maksimal ukuran maksimal untuk konsumsi. Oh, ini ukuran kayak inilah. Maksimal sudah. Jadi lebih dari ini kadang-kadang pasarannya kadang masuk. Kalau untuk harganya sendiri berapa lele ini? Kalau kita untuk lele sekarang di sekitaran harga 20-21. 20-21 lah, ada kenaikan harga kan dari sebelumnya nih? Untuk satu bulan terakhir alhamdulillah ada naik. Kemarin itu dari 20, mungkin sekarang sudah tetap di 21. Di 21 lah, karena imbas BBM naik nih kah? Mungkin pertama imbas BBM naik, yang kedua pulang kan pengaruh cuaca. Bukan pengaruh dari apa nih? Permintaan. Oh. Permintaan kita lumayan meningkat, jadi kan harga naik. Oke. Okay. Lumayan banyak pula. Jadi warga-warga di sini itu membudidayakan ikan lele itu di depan rumah. Oke, di keramba-keramba. Jadi kalau kata beliau tadi dalam waktu 2 bulan sudah panen ikan lele. Tadi ada di bagian keramba depan itu ada ikan lele. Kalau saat ini sudah mulai diangkut ikan lelenya. Nah, jadi di depannya juga ada ikan-ikan lele kecil-kecil. Nah, seperti itu. Ini ikan lele jual apa, Man? Lain. Ini kan apa, Paman? Koi ini yuk. Koi kah? Koi. Oh. Koi, Mbak. Ada koi jual lah. Patin banyak jual. Patin. Dia ini, Pak? Ini lele. Ini lele lah. Nah, ini ikan lele. Masih kecil-kecil. Jadi warga-warga di sini tuh banyak yang membudidayakan ikan lele. Ini seperti di depan rumah. Ini beliau sudah panen, jadi ini lagi diangkut, dibawa ke pengangkutan. Oke. Mungkin itu dulu peliputan ulun hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.